Kendaraan truk bermuatan 35 ton pasir mengalami kecelakaan di Jalan Raya AMD Lintas Timur, tepatnya di Kampung Jajawai, Kelurahan Kabayan, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang. Peristiwa bermula saat truk berplat nomor AG9730UT yang dikemudikan Hairudin melintas dari arah Labuan menuju Pandeglang. Naas saat melewati tanjakan, rem angin jebol dan truk kemudian mundur. Sopir kemudian meloncat sebelum mobil truk terbalik di pinggir jalan. Muatan pasir seberat 35 ton tersebut akan dibawa ke Cikande, Kabupaten Serang. Jebol angin ini, Bang. Jebol angin? Jebol angin, ya. Kang, ya, Pak. Ini mau ngirim kemana, Bang? Ke Cikande. Ke Cikande? Iya. Ini muatannya berapa banyak sih, Bang? 25 kubik. Itu berapa ton sih? Sekitaran 35. 35. Ya. Jadi emang pas dari bawah ini nggak kuat nanjak? Bukan nggak kuat, kuat, cuman kan jebol angin gitu, jadi nggak ngisi anginnya. Oh gitu, terus ya. Langsung mundur? Langsung mundur. Saat ini peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut sudah dalam penanganan unit Lakalantas Polres Pandeglang. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.